Hidup ini hanya lakonan sahaja. Ada lakon, ada layar, ada cerah, ada samar, ada cakar, ada rendah, ada ku pendam dalam-dalam. Babak mula, lampu nyala, suara ku mandang bersuara. Muka 3, 2, 3, lakonan kini bermula. Adakala lakonan 7 juga babak aksi, dan juga babak ngeri mengiringi. Kadang juga saat lakon termimpi-mimpi, dan aku tidak mampu juga dia tiada di sisi. Penipuan dihidangkan, dustaan pun disajikan. Kebaikan tak dihirau, keburukan dipukau. Keputihan dilayak, kehitaman dicampak. Kebersihan disorok, kekotoran dijamu. Katanya bila layar mula, semua hanya lakon sahaja. Tujuan buat orang gembira, realiti tiada bezanya. Tapi rupanya di dunia ini hanya lakonan sahaja. Aku tidak mahu percaya. Aku dunia ini hanya lakon ikut layar. Bila kamu, bila aku hanya lahir dari sahir mahir. Aku akur dunia ini hanya lakon ikut layar. Bila kamu, bila aku hanya lahir dari sahir mahir. Kau berangan apa lagi? Hah? Kata nak pergi makan. Gami dah tunggu tu. Ya. Yeah. Taklah main-main. Ayolah, jom lah. Gamit ada gamit? Gamit kita ilet. Waiter! Lagi sampai. Kau ni dah kenapa? Datang ke dua orang main tepuk-tepuk meja. Apa ingat ni main tepuk-tepuk amai-amai? Aduh mak dia ni. Biadab betul. Aku bengkak dengan orang macam ni. Risau apa aku? Kau ni Len? Itulah. Datang kedai orang macam kedai bapak dia sendiri. Aku bengkak dengan orang macam ni. Kau kenal lah siapa ni? Aku tak kenal. Kalau kau tak kenal, aku tumbuk mungkin kau tahulah. Memang kedai bapak aku. Kenapa apa? Kenal aku tak? Tony. Tony? Dia bagi aku ingat balik. Kazin kau lah tu aku ni. Kazin aku? New US? Oh! Yang... Kan lupa kot. Alah, aku tak ingat. Yang dulu... Kita rapat kan? Haa, ingat pun. Kau... Apa kau tinggal aku tu? Dalam kau yang paling rapat dengan kita orang. Rapat dengan aku. Lepas tu kau pergi pindah US pula. Ya, adik kau. Adik aku?
Oh, Mira. Dia pergi study Singapura. Aduh. Apa dia pergi sini? Siapa suruh mak gua hantar tadi? Baru nak sisi. Ah, sedap kau. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Mak aku tak bagi. Nanti kau tahu apa. Nanti apa ya orang tu cakap dia macam keluarga tak berkembang. Faham tak? Kau faham tak? Aduh. Tak apa, aku nak cuci tangan tak? Corona bersepah. Tu lah tu. Corona bersepah sekarang. Corona bersepah. Wih. Ini dia pingsan gila ni. Masa ini Tarik. Kazin kau. Oi, bangun. Ini dah pingsan, kau suruh bangun. Alah. Gambit ni mana? Kita bawa ke hospital. Kau dipanggil, dipanggil Gambit. Lama nak berak. Cik tak ada apa-apa pun, cuma kurang air dalam badan je. So maybe petang ni cik dah boleh keluar, okey? Oh, okey. Okey, dah tahu. Air kurang badan kau. Benda tengsan macam ni. Aku kat mana ni? Hospital lah. Tadi kau pengsan dekat time kita pergi makan tadi. Hello, Dek. Ha, you bang. Kenapa kau? Ada dengan Tony tak? Tony? Siapa pula tu? Alah, cousin kita dulu. Dia pernah pindah US. Sekarang dah balik sini dah. Cousin kita? Ni tak ingat lah. Yang mana? Hidup ini hanya lakonan sahaja. Ada lakon, ada layar, ada cerah, ada samar, ada cakar, ada rendah, ada kupendam dalam dalam.
Zahira? Ya? Aku nak balik sini. Risha dah marah dah. Cuba explain kat Risha macam mana aku punya masalah family tu. Aku tak mampu nak tolong dah. Boleh tak kau tolong aku bagi tahu kat lecturer kita? Aku ada masalah family. And yeah, I need to solve it. Ya, dia dah marah dah. Ya, aku tahu. Nanti dah settle semua, aku balik, okey? Kau boleh tak payah nak membebel macam makcik? Tak, aku bukan nak bebel. Cuma aku bagi tahu. Kau sebagai kawan, aku bagi tahu kau. Bukan aku nak saja kawal kau macam tu apa benda-benda. Yelah, aku bagi tahu je. Yelah, sorry. Ya, aku tahu aku balik. Nanti aku balik. Bye. Hello. Hai Tony. Macam mana? Kau dah okey lah? Itulah aku dah bagi tahu adik aku lah. Kerja kan kau? Kerja apa tu? Okey lah tu. Nanti aku fikirkan. Lepas tu Aku roja kau balik lah. Okey. Ciao. Eh, kau siapa lah? Pak, kau terajak aku doh. Weh, Dinin. Asal kau buat kat sini? Aku nak kerja kau yang kau nak bagi tu lah. Sorry doh, aku tak perasan. Jom. Sakit doh. Sakit doh. Sorry doh, tak sengaja. Nah, Mas. Mas, kau putus saja tu kan. Kalau aku nak siram tempat dan nak tangan ni. Hai. Kau ada idea nak kencing aku? Kau ni macam ada something wrong somewhere je. Kerja apa? Kerja manalah. Okay, siap. Sekejap aku nak siap. Kerja apa tu ni? Senanglah kerjanya. Kau cuma colik 4 orang budak setiap hari dan kita akan dagang ganti dekat sepadan Malaysia iaitu Thailand. So, on tak on? Aku kan... Ini bayaran pertama kau. Aku fikir-fikir dulu lah. Macam mana?
Macam mana? On tak on? Aku minta satu je, Nyan. Kau jangan bongkar rasa ni. Aku mana ada pelajaran yang tinggi. Aku tak ada kerja yang bagus. Ini je lah satu-satunya jalan untuk aku kaya, cepat kaya dan untuk aku teruskan hidup aku. So, harap kau faham lah. Aku percaya kau, Nyan. Tolonglah, jangan bongkar rasa ni. Baik lah. Aku... nanti aku fikirkan balik. Oi, Tony. Nah, Buan. Tak banyak dapat, tak masuk lah. Ui. Kenapa itu ni? Gaji kau. Yang tadi tu bayang pertama kau. Okey. Tony, Tony, Tony. Bos aku yang ringsem. Nak sikit? Aku nak. Inilah, tanda je. Aku dah kerja dengan kau lama tu. Ya. Pagi lah semua. Ha? Kau apa? Kerja tidak. Kerja buang main-main nak duit lebih. Tak ada pada kolek banyak tu. Cepatlah, cepatlah. Janji kau semalam tu enggak eh? Apalah? Tak lah, kau pinjam duit kat aku. Kau tak nak bayar balik. Pinjam tu nanti lah aku bayar. Aku nak main mesin ni. Cuci tak suka duit. Pagi aja. RM5,000. Thanks, Tony. Ciao. Hello, okay. Cuci. Oh, tak banyak pun. RM50 lah. Okay, now. Masuk terus dia. Oi. Biadab. Aku bagi duit kau main mesin eh. Hai. Patutlah duit cepat habis. Ish. Saya nak budak-budak. Nanti dah jatuh jebut, bukan nak panggil aku. Macam ni. Aku ciao lah. Nanti memang aku cakap aku nak. Okay. Ah, okay. Okay, bos. Ngantuk lah, bos. Huh. All good dari. Mantap. Eish. Oi, katil aku. Tak tahu lah aku. Tak tahu lah. Katil aku, oi. Kau menghadang kata aku ini, biar cacat hitam walau dari mimpi. Kata itu bukan dari sadis ini, baru kata sian benar sampai sini. Rundung ketika dikala aku jatuh. Uy, asal tak balik pun tadi. Ah, bising lah kau. Aku begini, aku harap dapat jadi lebih baik dan yang hari. Halo, Bet. Mana ni jumpa, Yom? Aku ada usaha nak cakap dengan kau ni. Papal, rujuk balik. Okay, ciao. Main Daniel. Kau Daniel cik aku tadi. T-
Tak tahu ni, aku nak tanya kau sekarang. Aku tengok dia ni macam ada masalah tau. Sebab dia last keluar dengan kau semalam tau. Kau buat apa dengan dia? Kau bagi tahu je lah sekarang. Kerjanya tu aku bagi kau nak tak risau aku kerjanya aku ok pun aku hilang. Aku cuci dulu kat sini ya. Gambit. Bek. Bedalah. Kau nak apa? Aku nak tunggu. Nantilah. Tak sabar. Sekarang aku jangan bunyi aku nak adik kau. Tak dapat adik kau, keluarga kau jangan. Sedap kau. Pagi dah. Daripada malam tadi aku tak boleh tidur. Asyik fikirkan pasal duit yang Tony bagi ni. Bila time aku memerlukan duit, time tu lah duit datang. Tapi dengan keadaan cara yang tak elok. Aduh. Aku memang nak jadi artis, memang nak jadi penyanyi. Duit dah ada. Tapi itulah, kalau aku terima kerja yang Tony bagi tu, akan burukkan masa depan aku. Aduh, runsing aku dibuatnya. Kira-kira sempurna aku teliti meneliti. Adakah lapang Tony, Tony. Jika aku diriku begini, aku harap dapat jadi lebih baik dan yang hari ini. Jadi aku duduk diam bisu hadap salah sampai pagi. Usah ungkit apa yang jadi informasi semalam. Yang semalaman biarkan saja ia tenggelam.
aku kepadamu. Ya Allah ya Tuhanku, kampun dah segala dosa-dosaku ya Allah. Kau berikanlah aku hidayah-Mu ya Allah. Kau berikanlah aku petunjuk-Mu ya Allah. Sama ada untuk aku menerima ataupun menolak tawaran ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Harapku, pintaku, sujud lima waktuku, insyaallah diterima oleh-Mu. Ya Allah, banyak dosaku kepada-Mu. Halo. Ah, woi. Kau dah kat dah? Ni aku nak bilang ni. Ah, jom aku belanja makan. Tak payah tanyalah. Aku baru dapat first payment Tony bagi. Ah, tunggu tempat biasa. Tempat biasa kita lepak tu. Minta jelah apa korang nak nanti. Okey, okey, alright. Ciao. Hello. Ha, hello Nyan. Hai Tony. Aku nak bagi je sikit ni. Boleh lah. Ada job. Aku nak suruh kau dapatkan dua orang budak yang cun-cun sikit kan. Yang mantap-mantap sikit kan. Mantap-mantap. Ha. Kali ni klien kita bukan biasa-biasa. Tapi Tony, aku ada ni lah. Singapura. Wow. Duit nanti aku bagi lebih lah. Boleh kan? Yalah, aku follow lah. Alright. Okay. Ciao. Okay, ciao. Takkan aku pakai baju Melayu. Tapi macam mana? Aku dah janji dengan dia orang tu. Kalau nak bagi alasan apa pula kali ni? Tak payah. Abang rindu dia. Ya Allah, banyak dosaku kepada-Mu. Ya banyak dosaku sehingga berlumuran, langsung tidak sedar apa yang kulakukan. Terkurung menghitung hingga diriku menjadi lemah. Sumpah aku menjadi sungguh-sungguh bingung.
ku pinta agar hidayah diberi seluas lautan. Tapi diriku yakin dia yang paling teragung. Harapku, pintaku, sujud lima waktuku. Abang akan tuntut bila kematianku. Tunggu je lah. Aduh, sakit dulu pula aku. Manalah dia dengan gambit ini. Aku pun tak mana-mana tak aku masuk ni. Terstrik lah. Dengan peningnya. Handphone aku tertinggal pun ni emang tadi. Kat mana? Betul lah sini. Stres kot. Hilang. Oh, dah ada dah. Sampai sini. Situ. Sampai sini. Aku macam kena suara. Tak mungkin, tak mungkin. Betul lah tu. Eh, tak boleh. Jendela. 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 Tapi Angam. Gambar mana? Tutup pintu. Gambar mana gambar? Kau diam dulu. Yo. Wow. Kau orang jaya. Hebatnya. Masuk rumah orang tak bagi salam. Main tepuk-tepuk pintu macam tu. Tendang. Ya, tenang. Tenang. Kau ingat bapak kau yang beli pintu tu? Ha? Kau jangan ingat kau duduk kat rumah aku. Aku duduk sini. Kau boleh buat macam-macam kat aku. Kau ada apa? Banyak cakap pula kau. Oi, kau ni pandai. Gambit mana gambit? Dia pergi kedai. Kedai mana? Kedai Maju Jaya. Tony! Biarlah. Aku dah tengok ni.
ni lah. Cuba buka lagu buat nyanyi. Hello. Bang, nak minta tolong sikit boleh tak? Aku nak minta tolong. Kau cakapkan dekat mama aku nak stay kat sini. Alah, bolehlah. Kau pandai-pandai dah kebodek mama ke apa ke. Yang penting aku dapat duduk sini. Okey. Okey, okay. Tak ada. Aku tak kira. Yang penting aku nak duduk sini. Bye. Weh Zarul, kau ni cakap lah apa-apa kat Tony, kau dia nak lah. Weh Din, aku senyap. Asal Tony? Air Tony, siang-siang buta pun nak bersukan, letih lah macam ni. Dalam selimut pula tu. Aduh. Hah? Makcik dia. Aku mau kopi ya. Tony. Kesianlah kau punya burung tu, Tony. Habislah dia terperap. Kalau mati macam mana? Dah tak jadi Tony, jadi Johnny. Dia pun nak panas juga. Dah tu takkan nak biarkan dia kenduh. Dia pun nak tegang kak. Aduh ni. Sekejap. Budak yang aku suruh cari tu mana? Batang hidung pun tak nampak. Budak-budak ya? Tak dapat tu ni. Tadi ada small matter lah. Kau biar betul. Hai kau ni, kerja macam tu pun susah nak buat ke? Gambit. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Gambit hilang. Time kita orang tengah buat tu, tengah nak culik budak tu, gambit hilang. Ni aku nak senyum ni. Senyum lah marah. Kau nak tengok aku marah tak? Nak tengok aku berlakon? Haa, boleh tu ni. Kau ingat dulu? Dulu kau pernah cakap dengan aku waktu kita kecil-kecil tu. Kau nak jadi berlakon kan? Haa, boleh. Ngam. Nak berlakon macam mana? Okay, right. Test. Nak berlakon macam mana? Marah ke? Gelak ke? Senyum ke? Tak ada marah. Okey, no. Sekejap ya. Ready, 3, 2, 1, action! Asal tu ni? Aku cakap berlakon, apa aku tu? Apa aku lempang aku betul-betul? Padan muka kau. Aku ingat budak-budak tu senang nak cari. Kau tak nak? Kakak ni. Dah tu ni. Takutlah tu ni. Ingat. Sama benda. Dah aku ikut sama kan. Pantai. Okey. Tak sangat yang kerjanya aku bagi. Ha? Benda simple macam tu orang kau tak boleh nampak. Kerana aku tu. Aku rasa gambit yang buat. Kalau aku buat lagi kan. Kau kena ingat. Nanti kau balik kampung, kau dah tak naik van Velfire bagi semua. Kau naik van jenazah. Kau dengar? Ya aku bang.
Akiru. Lambutin aku gitu kok. Weh, aku nak kena agak Singapura juga doh. Tak boleh. Oh. Weh, Rinal. Aku nak kau pastikan budak-budak ni terlepas. Aku bagi arahan ni kat kau, suruh kau jaga budak-budak ni. Boleh? Kau kira aku jadi ketua ni? Ha. Okey. Satu lagi. Jangan bawa perempuan masuk rumah aku eh. Siap kau. Baik. Dah ambil dah. Hello Tony. Aku nak bagi tahu kau ni. Aku rasa Gambit macam ada yang tak kena dengan dia ni. Kenapa eh? Dah tu kau nak aku buat apa sekarang ni? Oh. Okey. Ciao. Halo. Ah, Tony. Aku berat sebenarnya apa yang cakap ni. Aku nak tanya, kau tak pernah fikir ke kalau kau tak pernah terfikir kalau kantoi one day? Tak ada lah, aku just cakap je. Yelah, kita cousin dah lama tu. Daripada kecil lagi sampai sekarang.
apa jadi kita tak sedar. Tapi masalahnya benda yang kita buat ni bukan benda kecil. Bukan benda main-main. Kita culik budak dan kita dagangkan dekat Thailand ataupun Singapura. Kau tak rasa ke yang benda ni, kalau kita terciduk kantoi satu hari, what if kalau kita provide something, benda baru ke, jual benda lain, kita buat benda lain. Tak ada, aku just cadangkan je. Kalau kau tak okay, tak, aku follow je apa yang kau buat sekarang ni. Lihat tu ni, aku follow lah apa yang kau nak buat. Okay, ciao. Papa, roja aku. Okay, ciao. Oi, Tony. Dah. Memang betul lah gambit tu pemilu. Tadi aku dah cek kat semua dah selesai. Oi, Tony, buat aku mana? Tunggu. Tony. Alak, dia jumpa eh. Tu budak-budak dah ceritakan dah. Kau ingat aku tak tahu ke? Kau yang dalang semua ni kan? Kau pernah dengar tak patah? Biar pecah perut, jangan pecah mulut. Sekarang ni kau dah pecah mulut. Memang aku yang buat. Kenapa? Kau nak pukul aku? Kau tak kenal aku ke? Ni Tony lah weh. Kau buka lagu aku nyanyi. Itu je kau mampu. Bagilah lagi. Lagi. Sedap juga eh aku buka lagu. Sasa, aku ada satu benda nak cakap dengan kau. Thank you.
Tony kau tak? Weh, aku Tony tu. Lagu kau selesai sangat, alah. Baik ada ni. Bau nak nyanyi. Woi. Gaduh tu. Gaduh. Kau okey tak? Sekejap, balik tengah ni. Okay.
Yalah, dia naik station betul lah. Tak apa, berhenti, berhenti. Dah, buat tenang, buat tenang. Buat bertenang. Dah, Tony, polis dah tahu dah buat aku semua ni. Lagi polis apa? Kau tunggu je. Balas kau akan kena balik. Yang gelap ni. Dah, relax, relax. Buat tenang. Eh, sakit. Kau datang aku petang tadi. Kata letak aku call tak nak jawab. Tak, sekarang ni kau nak sembang ke nak apa pun tu? Oh, bendanya semalam. Itu 3 hari lepas kau tahu tak? Ha, semua sebab Tony. 3-4 hari lepas? Bukan semalam ke? Kau betul tadi. Aku lupa. Tolong kau. Macam aku ni. Cik tak percaya ni Alan. Gambir dah tak ada. Daripada 3 orang, tinggal 2 orang ya. Itulah pasal jangan tak percaya tu. Aku ini semua ni hilang. Ialah anak sulung. Harapan mamaku agar ku terulung. Moga selalu masyarakat menjunjung, menjunjung agar menerangi orang. Oi, Tony kata ada job. Apa hal kau lepak sini? Buat lu. Waalaikumsalam. Tony. Tak, Tony pergi cuci ni kan? Tayar kapal terbang. Kalau kau nak tahu Tony gini, kau tanya dia. Tu kat sana tu. Tanya dia. Tony. Tony dah kena tangkap. Alhamdulillah dah ketangkap aman hidup aku. Tak adalah aku buat kerja macam ni. Tapi macam mana dia boleh ketangkap Man? Man? Kau kalau nak tahu, kau tengok sahabat titik tadi Princess Tony dekat YouTube. Ha. Itulah kalau kau nak tahu. Daripada mula sampai habis. Kalau kau nak tahu. Kalau kau nak tahu. Mira adik aku dah balik Singapore untuk continue dia punya study. Sebab lecturer dia pun dah marah kan. Tapi itulah. Hai, semua telah menjadi sunyi. Gambit. Gambit telah pergi ke luar negara kerana dapat tawaran kerja. Aku. Aku pula tiba-tiba dapat nama jadi famous dan aku ada syarikat recording, record label call aku untuk aku record lagu dengan dia. So alhamdulillah lah. Aku dapat record lagu. Free pula tu. Alhamdulillah. Seorang remaja bawah umur telah menekan satu kisahnya di mana dia menjual atau memperdagangkan kanak-kanak melalui pasaran gelap. Seorang remaja bawah umur telah ditangkap kerana telah melakukan kes jenayah menjual dan memperdagangkan kanak-kanak bawah umur di sebuah pasaraya gelap. Suspek ini ditahan di ibu pejabat polis bagi membantu siasatan. Tony, apa yang korang nampak tu? Dia telah dimasukkan ke dalam penjara atas kes penculikan budak yang semakin tinggi dekat Malaysia sekarang ni. Mana taknya dia culik budak lepas tu dia dagangkan. Tengok apa yang Mira dengan kawan dia tu nak buat tu. Aku rasa dia tengah tengok berita pasal aku. Sebab yelah, aku viral tu. Satu dunia bye. Zarul. Zarul dah kembali macam hidup biasa dia. Dia pun dah rasa aman. Dia dah rasa tenang. Dah rasa bebas. Alhamdulillah lah. Segala-galanya settle. Dan ini mungkin adalah
penjelajahan terakhir aku sepanjang hidup aku di dalam sahabat Titian tadi. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Three, two, one. Action! Nali.